الله نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhkan apa yang dilarang. Semoga kita menjadi manusia yang benar-benar bertakwa terhadapnya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, jika kita menoleh kembali kepada sejarah perkembangan Islam sejak 1400 tahun yang lalu, didapati perkembangan agama Islam melalui masa-masa yang berbeza. Ada kalanya naik dan ada kalanya turun, jatuh dan bangun, maju dan mundur mengikut sunnatullah. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran kami pergilirkan di antara manusia agar mereka dapat pelajaran. Hal ini berlaku sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak zaman Rasulullah, kita dapati ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kemenangan, di antaranya dalam peperangan Badar, di mana jumlah yang sedikit kurang lebih 300 orang dapat mengalahkan 1000 orang. Ini merupakan, kalau kita kata sinkraf ini naik tinggi. Selepas pada itu, dalam peperangan Uhud, tentera Islam mengalami kekalahan kerana mereka itu tidak melanggar suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sinkraf ataupun graf itu turun. Dalam perang Badar itu naik dan turun. Ada turun dalam peperangan Uhud. Begitu juga dalam peperangan ataupun pembukaan Mekah, Fathul Mekah, di mana umat Islam mendapat kemenangan dan dapat mengalahkan tentera Quraisy yang selama ini menjadi musuh mereka. Di waktu yang sama, tidak berapa lama juga berlakunya peperangan Hunain, di mana jumlah umat Islam itu bertambah banyak tapi tentera Islam mengalami kekalahan. Itu adalah sunnatullah. Sebagaimana Rasulullah SAW wafat, kerajaan Islam, pemerintah Islam ditukar kepada para sahabat, iaitu Khulafa Ar-Rashidin. Khalifah yang pertama yang mengganti Rasulullah iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Satu perkara yang berlaku di zaman Abu Bakar yang merupakan sinkraf hala turun, iaitu berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam. Segolongan umat Islam murtad, keluar daripada agama Islam, tidak mau ikut agama Islam lagi kerana mereka sangka, mereka percaya bahawa agama Islam itu terkait dengan Muhammad. Apabila Muhammad mati, maka tidak ada apa kewajipan lagi bagi kami untuk mengikut Islam. Abu Bakar Siddiq menggunakan masa 2 tahun genap untuk membasmi, untuk menghapuskan puak-puak yang murtad yang keluar daripada agama Islam. Dinamakan Harbu Riddah. Kerana Abu Bakar tidak rela untuk umat Islam berpecah, Abu Bakar Siddiq untuk mengembalikan umat Islam bersatu. Maka alhamdulillah, dengan sikap tegasnya Abu Bakar berjaya menghapus dan mengalahkan
golongan riddah, orang-orang yang murtad yang keluar daripada agama Islam. Selain pada itu, alhamdulillah, usul pahala itu iaitu usul nak perluaskan kawasan Islam. Lepas pada Kamchat, Puak Nori, Puak Ditok, murtad. Apa ni tugas yang seterusnya itu memperluaskan kawasan Islam, menyebarkan dakwah bukan setakat di Madinah sahaja, bahkan meluas kepada kawasan-kawasan yang lain. Perkara yang dilakukan oleh para sahabat yang menyebabkan sebagai sejarah yang dicatatkan oleh dunia, iaitu tentera Islam dapat memusnahkan, dapat menghancurkan dua gergasi besar Somaha Amnat dan Kadhal Kandun dan Setekit. Dua kasar besar masa itu iaitu kerajaan Majusi iaitu Persia ataupun Iran. Sebelum Islam dikenalkan kerajaan Persia ataupun Persi yang merupakan Maha Amnat, dan satu lagi negara Roman ataupun Roman ataupun Romawi, Rua Anacak Roman. Dua gergasi besar yang mana tidak ada bangsa di dunia ini berani nak cabar, tapi kedua-dua kuasa besar ini kalah di tangan Islam. Itu merupakan injazat yang dilakukan oleh umat Islam, merupakan graf yang naik tinggi kehebatan Islam mula dikenali oleh umat seluruh dunia. Yang asal daripada kabilah Arab yang duduk di daripada pasir, tidak dikenali oleh orang, apabila tentera Islam yang membawa panji Islam dapat mengalahkan Persi dan Roman, tentera Islam dan umat Islam disegani, dihormati dan ditakuti oleh bangsa-bangsa dunia. Tetapi ada perkara yang menyedihkan berlaku di zaman Khulafa' Rashidin, iaitu kesengkang kamer yang merupakan graf turun, sani naik, ada turun pula, iaitu perang, dua peperangan yang berlaku, iaitu perang Jamal di antara Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan Aisyah isteri Rasulullah SAW, di mana sahabat berpecah menjadi dua puak, ada yang menyokong Sayyidina Ali dan Aisyah. Kita tidak, nah itu adalah semuanya kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu peperangan lagi, peperangan pensongkram kamen menkan, kau perang Siffin, iaitu di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, juga peperangan pensongkram kamen pen hekan ti sal salut leko kha chiwit para sahabat banyak dengan panggil khilaf kuam tekan kuam kit bewa kuam kihin kadang kamen. Nah, itu adalah dua hikmah, dua panggil sungkan kangen yang berlaku di zaman Khulafa' Rashidin. Sebab pada itu negara Islam bertukar ibu negeri daripada Madinah pergi kepada Dimash ataupun Damaskus, Syria. Di sana alhamdulillah negara baru yang ditubuhkan oleh keluarga Umayyah ataupun Abu Sufyan, Muawiyah bin Abu Sufyan, panggil ke kamp lain-lain. Yeah. Di antaranya dulu mata wang, duit. Yeah. Sebelum Islam kita guna duit Roman dan juga Persia. Setelah mana tertegaknya Daulah Umayyah, negara Islam ada duit sendiri, ada mata wang sendiri, tidak payah guna duit Roman ataupun Persia. Banyak lagi segi pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh khilafah Bani Umayyah. Yeah. Dan di segi ketenteraan, mulalah Bani Umayyah hatta tentera dia satu kumpulan pergi kepada Afrika dan masuk kepada Spanyol atau Spain, dan satu kumpulan lagi pergi kepada Asia dan sampai kepada Kuan Sintu, iaitu sampai kepada Pakistan, Bangladesh, Afghanistan dan India di hari ini. Jadi kawasan itu mula buka di zaman Khilafah Umayyah
iaitu di Pakistan ataupun di kawasan yang nama Sindh ataupun Sindhu. Sindhu adalah nama sungai di Pakistan hari ini. Negara Islam mula sebar baik di Asia dah sampai kepada Spanyol, Spain. Dan bukan setakat itu saja, dari Spain Islam berjaya masuk kepada Perancis, Perancis. Sampai pada sekelak Perancis ataupun sebelah selatan Perancis itu Islam jinjak sampai di bumi Perancis dah. Kalau sekiranya tidak kalah dalam peperangan peperangan ia satu peperangan yang kalah, kalau dengan sebab bukannya tolak tentara Islam nasdaya agama Islam sampai di ibu kota Paris. Kita ingat mungkin kita belum tahu kata Islam siapa di bumi Perancis di zaman khilafah Umayyah lagi. Sebab tu, sebab apa orang Perancis dia ada pemulang sampai wasat, dia ada kebencian sebab Islam dah sejajah dia siapa kepada dah bumi dia. Sebab hari ini tidak bagi tidak kita tidak pelatlah kalau kerajaan Perancis ataupun Perancis ini sangat memusuhi Islam kerana dendam mereka di zaman di masa silam. Yang dirahmati Allah. Dah. Akhirnya di zaman Umayyah berlakunya peperangan saudara lagi. Kerajaan Umayyah diguling dah oleh panggil umat Islam sendiri, maka apa jatuhlah Bani Umayyah dan naiklah kerajaan yang baru iaitu kerajaan Abbasiyah di Iraq di Baghdad. Nah, di masa di Baghdad ini merupakan banyak ahli sejarah merupakan mengatakan zaman keemasan Islam, golden age of Islam, penjuk tong kong Islam. Di Baghdad ini di Baghdad ini merupakan zaman hak Islam maju naik kemocok sekali. Kita ada universiti dah mahawal selai hak andap dong kong lo belum ada Harvard, Oxford dan Cambridge tak ada lagi. Kita ada mahalai terkenal dunia di Arab. Setiap ilmu-ilmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Baik ilmu sains, baik ilmu kemi, baik ilmu jiwa utia, dapat semua ilmu siap bidang falsafah dan juga praksia agama semua dah kita tahu. Kita terjemah kepada bahasa Arab. Kita ambil ilmu-ilmu daripada puak-puak Roman, ambil ilmu daripada India dan kepada bangsa-bangsa lain untuk terjemah kepada kepada ilmu yang panggil moden. Ini ayat kata masa Baghdad tu tidak ada bengek lawan Samru deh wicha sasana la ka wicha shaman ruthan lo la ka tan tam semua tu deh satu saja. Kita ingat Ibnu Sina, dia tahu di ilmu agama, dia waktu yang sama dia seorang doktor, dia seorang pakar, dia pakar di semua ilmu-ilmu yang lain deh. Itu di zaman Baghdad. Ini tong hai jok perlu kap Khalifah Harun al-Rashid, orang yang tubuh Darul Hikmah orang yang maktabah hong sama ti yai titu leka tan sama titu naik kena nan. Ini hebatnya kita ada apa yang nama satu jok pergi dunia. Ini telah rakyat masa dulu dah sejarah kita bukan sejarah orang yang kena jajah, sejarah kita duduk depan. Tapi dah di waktu yang sama ada satu bangsa ya Allah bangkit daripada Eropah mari, iaitu bahasa-bahasa pok-pok mak saleh, pok-pok orang putih ni dah ya mari dia kupu pok dia untuk mari jajah negeri Islam dan mari ambil Masjidil Aqsa supaya mereka mendapat memerintah Masjidil Aqsa. Sebab orang Europe, orang Kristian dia kata Masjid Al-Aqsa atau Jerusalem adalah bandar yang dilahirkan dah Nabi Musa beranak situ, maka sekarang ni duduk di bawah Islam, maka kita kena ambil balik daripada orang Islam. Maka berlakulah peperangan Crusade yang beranak belah tahun dah. Jadi masa tu popok Europe daripada Eropah, daripada Angkrit, daripada Perancis, daripada Jerman dah mereka berkumpul dan mari serang negeri Islam. Tapi umat Islam masa itu duduk balas sama sendiri. Harun al-Rashid Khalifah Abbasiyah hebatnya, tapi anak setelah dia mati anak dia gubuk krisis, balas sama sendiri, perang sama sendiri, gubuk krisis. Pada masa itu orang barat masalah mula
akad, orang panggil job tak, mari siya dan masuk ke Baitul Maqdis. Dengan mudahnya, kalau umat Islam lemah, kalau umat Islam balah dan bermusuh sama sendiri. Akhirnya dia masuk ke Baitul Maqdis, dia bunuh. Sebulan genap, bunuh orang Islam, bunuh orang Yahudi di situ. Dah, tak kira orang muda, orang tua, lelaki, orang perempuan, kanak-kanak, bunuh. Riap. Mati. Lebih-lebih dahsyat daripada yang berlaku sekarang ni lagi di Rafah. Nah, kita orang Ibn Mak Palestin, dia kena bunuh lama dah. Dalam sejarah, dibunuh oleh tentera salib ataupun Fakontak Khusid. Dah. Tapi, waktu yang sama, Allah Ta'ala membangkit satu bangsa. Dah. Satu bangsa, dah. Yang mana, daripada bangsa yang tidak kenal, daripada kabilah Kurdish ataupun Kurd, seorang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi, orang yang akan berdepan dan membebaskan Masjid Al-Aqsa daripada tentera salib. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Masjid Al-Aqsa dibebas oleh Salahuddin Al-Ayyubi, orang yang gagah pemberani, orang gagah berani daripada satu kabilah, kabilah Kurdish, kabilah yang tidak kenal. Tapi Tuhan nak bangkit satu bangsa, satu panggil mujahid, pejuang yang berani mati dan tidak takut kepada musuh. Maka akhirnya Salahuddin berjaya membebaskan dah Masjid Al-Aqsa. Dan pada masa itu Daulah Abbasiyah mula lemah. Dah, mula lemah. Tidak dapat lagi nak kontrol negeri Islam. Maka timbullah negeri-negeri yang kecil-kecil yang perkat ikarat pasal duduk bawah Khalifah Abbasiyah. Timurnya dah di Mesir dah ada apa panggil Daulah Fatimiyah Syiah. Syiah di situ dah berlaku apa panggil Syiah, tertegaknya negeri Syiah Daulah Fatimiyah dah di Mesir. Orang yang apa panggil setapana Mahawijalai Al-Azhar dah, orang yang apa panggil tubuh Mahalai Azhar, orang kita duduk dalam ngaji learning itu adalah Daulah Fatimiyah orang Syiah. Sebelum lepas datu di tukar menjadi sunnah, asalnya orang Syiah lah buat Mahawijalai Al-Azhar, tapi dibebaskan oleh Salahuddin dan ditukar menjadi apa panggil jamiah orang bermazhab ahli sunnah wal jamaah. Itu dah panggil umat Islam menghadapi musuh Islam dengan berbagai-bagai berbagai bangsa. Satu lagi bangsa yang Allah Ta'ala bangkit di sebelah timur yang kita kenal dengan Mongol ataupun Mughal. Ini hebat juga. Daripada kabilah sampai daripada Pau yang tidak orang-orang tidak kenal. Akhirnya daripada Mongolia ni. Kita kenal Cengkis Khan. Cengkis Khan ni lah orang yang bawa tentera Mongol serai negeri Islam mula-mula. Cengkis Khan ni hebat sampai Cina takut. Cina buat kampan Cina hak tinggi-tinggi tu bukan sekat ke apa? Sekat bila tentera Mongol takut serai dia. Sentonika tin singha sejan kong lok. Sekat apa? Kampai mencing tu wak sekat tentera Mughal. Mughal tak boleh selera Cina hadap kepada sebelah ni, sebelah utara, sebelah barat, iaitu ke negara Islam. Daripada di Asia Tengah dah, di Bukhara apa kawasan Turkistan ke apa Stan tu, satu demi satu jatuh ke tangan Mughal. Allah kepada apa tentera Mughal iaitu Genghis Khan. Kawasan Asia Tengah dulu adalah negara Islam. Akhir sekali jatuh bagi sebuah demi sebuah sapa tentera Mughal sapa kepada Baghdad, sapa ibu kota Iraq, ibu kota yang terbesar, yang terindah, yang terkuat sekali bagi negara Islam, akhirnya jatuh ke tangan Mughal. Bukan Cengkis Khan hak mulanya Cengkis Khan, tapi hak orang panggil menyelir Baghdad adalah cucu kepada Cengkis Khan ataupun iaitu Hulagu Khan. Jauh betul lagi sampai cucu. Habis perak dia. Negara Islam habis. Puak Mughal, puak yang orang panggil Nami Aryatan. Dia segera dari mana, dia tak tinggal dah. Dia bakar, dia bunuh. Dia panggil hacau semua-semua. Hacau libu. Sampai orang Islam ni takut kepada Mughal, dia kata, sampai ada setengah orang yang percaya, kata, kemah nari dia. Nuh.
tentera Ya'juj dah, Ya'juj wa Ma'juj, yang Ya'juj Ma'juj mari dah. Jadi orang Islam satu dia suka kata tentera Moro ni ya bang Ya'juj Ma'juj, Ya'juj wa Ma'juj. Sebab dia tamlai lah tu sehingga yang dikhuang lah. Dia deh siapa dia Baghdad, akhirnya dia orang panggil bunuh penduduk Baghdad ni bukan ratusan ribu, ada kata al-sejarah satu juta mati. Berlebih dahsyat dah berada tentera solid Kristian yang masuk di Baitul Maqdis lagi. Orang Moro masuk di Baghdad ni dia bunuh deh orang Islam, dia bakar orang panggil hom semuti jari sisu tu, surat-surat dicampur ke dalam sungai Furat tu. Siapa apa ni air sungai tu bertukar menjadi hitam kerana dawak daripada buku-buku. Bagi tamra-tamra siap ilmu di siap bidah telah dimusnahkan oleh Puak Murun. Dan tidak ada dalam bangsa dunia ini naskah kemarahan Borol. Tak ada siapa lagi kerana orang di dunia takut masa tu. Tapi dengan izin Allah, dah apa ni dengan kekuatan Allah, dengan kekuasaan Allah, Allah Taala bangkit satu bangsa, dah satu bangsa daripada keturunan Turki, iaitu bangsa Mamalik ataupun Mamluk di Mesir. Mamluk ni adalah bahasa keturunan Turki yang dia ni asal daripada hamba dan dibesarkan untuk menjadi sebuah tahan rapcang sepanjang Puak Aswin di Eropa. Puak Mamluk ni lah orang yang berdepan dengan Mughal dan mengalahkan askar Mughal di satu kawasan yang bernama Ain Jalut di Mesir. Dengan kekalahan Mughal di situ, Sunpan Kontrap Mughalian dalam caknan kau apa nama Mughalian jatuhlah. Dan akhirnya Puak Mughal sendiri masuk Islam dah. Dan keluarga Mughal ialah yang masuk ke India dan memerintah Islam di India. Lajmun Mughun atau daripada Mughal. Macam mana bakal khan-khan tu? Dah. Berbicara pula Syahrul Khan atau pasal di Pakistan ke apa? Dah. Said Khan ke apa tu? Semua tu adalah daripada Cengkis Khan. Asal daripada Mughal. Jadi daripada setengah kelaipin Pu Popong Islam. Dah. Itulah dipanggil umat Islam, keadaan umat Islam pada masa itu. Daripada dah umat yang kini yang panggil maju, ada yang muda dan ada maju pula, begitulah panggil keadaan negeri Islam dah. Yang mana dah panggil jatuh bangunnya negeri Islam itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sedia jemaat yang berhormat Allah, pengajaran yang kita dapat daripada perkara yang berlaku terhadap umat Islam sampai hari ini, terutamanya umat Islam sedang dizalami oleh Yahudi di Gaza. Kita kena ingat, walaupun kita sedih 30 ribu umat Islam mati gugur di bumi Palestin untuk menjaga Masjid Al-Aqsa. Di satu di masa yang umat Islam, umat-umat Arab sendiri berdiam diri, bukan dia diri saja, hala senjata, hala pisah kepada Israel Yahudi untuk membunuh umat Islam sendiri. Kita tahu bobat Jordan dan negara-negara di tepi Mesir dan sebagainya. Bukan sekadar menentang Israel, bahkan tolong Yahudi untuk membunuh Islam. Mu tak tolong saja tak apa, tapi mau tolong beri makanan kepada orang Yahudi. Takut kami Yahudi lapar, tapi umat Islam di Palestin mati kebolongan, mati kelaparan. Adakah kamu masih mengaku kata umat Islam? Kamu kata umat Arab. Mengaku umat Arab. Nahnu sya'bun Arabiyun. Tapi kenapa Arab membunuh sama Arab? Tapi kita kena ingat bahwasanya jatuh bangun negara Islam atau negara-negara mana di dalam dunia ini adalah kerana Allah. Yang kekalnya kerajaan Allah. Tabarakalladzi bidihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kerajaan Allah akan kekal. Kerajaan mana-mana di dunia ini, walaupun kerajaan Islam, apabila dia mendapat kuasa dan mula jauh daripada Islam, maka akan runtuh, akan hancur. Kita kena ingat semua itu adalah kerajaan Allah yang akan kekal.
Kita tengok setiap perkara yang berlaku pada masalah ni, baik di Gaza, di Sudan, di Burma, di China dan lain-lain tempat, umat Islam mati. Tapi kita kena ingat di waktu yang sama agama Islam masih tersebar. Banyak mana orang dari Europe, orang dari bukan Islam masuk Islam kerana tanah Palestin, lekar tempat Gaza. Orang bukan Islam yang cinta kepada keadilan hari ini mula mengkaji Islam. Apa dia Gaza? Apa dia Palestin? Maka kita tengok taufan Al-Aqsa, badai Al-Aqsa. Dah, taifun dan Aqsa ni bukan saja tempat 7 Oktober baru ni, 7 bulan. Tapi rang kapun sekuansan seterianan bukan tak berhenti lagi. Sekarang ni masuk kepada bumi Amerika, bumi Europe dan Eropah. Kita tengok sebulan yang lepas, muzaharat tunjuk perasaan kan petuang kang jinjai oleh rakyat-rakyat Eropah yang tak kenal sebelah badan ni, tak kenal siapakah Palestin, di manakah Palestin. Sekarang mereka turun ke jalan untuk bermuzaharat, untuk perjuang, sokong dan berhenti peperangan. Manakah kuansan seterian kong taufan Al-Aqsa 47 bawah ni. Lalu ni dia kacau lagi bumi Amerika. Di mahalai-mahalai sekarang lain, saya bawa ni rakyat kuih, rakyat apa ni, terapai. Sekarang ni mula masuk santetkan sapa kepada universiti Amerika. Baik di Columbia, baik di universiti Harvard dan universiti Washington dan sebagainya, dan yang banyak lagi di universiti Eropah, di Inggris dan Perancis. Maka pelajar-pelajar yang merupakan apa ni, penjajah ni samkan. Dah, sebab anak kod kong cak duduk di penjajah ni. Sekarang kerajaan Amerika ada kerajaan Eropah sedang tautan kemenang percayaan kap penjajah. Yang mana mereka ni lah anak kod akan jadi pemimpin mereka. Taufan Al-Aqsa dapat menggugat apa ni, apa gonya siapa dalam maha ucalan. Banyak acara-acara yang turun ke medan dan kampen tidur dengan pelajar dan panggil presiden panggil apa, simpati kepada rakyat Palestin. Ini tidak pernah berlaku. Berawak yang besar-besar dulu masa Perang Vietnam. Dah Perang Vietnam dulu, hak menetap Perang Vietnam tu ia pergi misi Columbia dan misi ni, yang si Harvard ni. Tapi kali yang kedua, tapi kebanyakannya kerajaan tidak akan menang panggil lawan dengan kok syabab kap Jawa Chun, palang yang Jawa Chun kon nun mai. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun tidak 100% tapi 30% 40% tu duduk apa ni teh masalah Palestin. Dah ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Joe Biden, sebab apa dia sokong Israel? Dia sendiri pernah mengaku tak, I'm a Zionist. Chan bin Zionist. Dia mengaku sendiri. Dia orang Zionist ni, Zionist ni aku. Orang yang sokong tubuhnya negara Israel. Sebab semua Yahudi ni bukan Zionist. Jew macam, kon Jew tu kon macam Zionist. Tapi Zionist tu kon pun Jew. Tidak. Sebab tu ada orang Yahudi dalam Amerika tak kena kepada negara Israel. Mari dia belalak sokong Palestin, dia lemah macam lain. Tapi Joe Biden, dia kata dia ni Kristian tapi Zionist. Apa Zionist? Zionist satu akidah yang dia percaya kata sebelum nak kiamat akan berlaku peperangan besar, dinamakan Armageddon. Sengkram kerang sutai ada Fok Ramalai kata in sengkram lup kerang tisam sengkram nuklear. Pokok ini, pokok Zion ini, saya kata lepas pada perang ini berlaku, Nabi Al-Masih akan turun. Kalau kita kata Nabi Isa akan turun, akan tolong buat dia. Dia percaya kata Nabi Isa akan balik semula. Di mana? Di Palestin, di Israel inilah. Sebab dia orang, sebab tu dia sokong Israel. Sebab ia tu kedatangan Al-Masih akan turun di Palestin. Tapi Al-Masih yang sini, dalam kita dalam ajaran Islam bukan Al-Masih, Al-Masih Ibnu Maryam. Tapi mungkin mereka nanti Masih Dajjal. Dah, kalau mereka nanti bukan Masih Ibnu Maryam, tapi Masih Dajjal. Dajjal akan tolong mereka. Ini satu akidah. Bukan main-main. Netanyahu buat gapa dia tu akidah dia. Turun ajaran dalam Taurat dia. Dia bunuh oleh Islam, oleh Arab, dia boleh pala. Ikut-ikut ajaran dia. Dia tak tepat-tepat, dia ikut ajaran Taurat dia.
Nah, sebab tu tidak ada jalan nak lawan Yahudi melainkan dengan Al-Quran. Dah, semangat Arab. Syani yom Arab. Zaman Yasir Arafat, habis lah ni. Nak lawan tak leh, syani yom Arab. Eh, Arab terpecah. Tapi dengan Quran dan Sunnah tak depan, maka itu sahajalah yang boleh membebas menjaga bumi bersedang Masjid Aqsa. Sebagaimana dah tentera Hamas. Dah, sekarang lanil akad Kitabullah. Orangnya di mujahidin sah depan kena ingat ingat ke 30 juz baru boleh jadi mujahidin berlawan dengan Israel. Bukan orang-orang cani yang Arab yang nak berlawan dengan Israel tu ada kaya mabuk tak semaya. Ini saya panggil apa? Besar diri kukri dengan orang Palestin ni. Hak mana hak Islam sebenar, hak mana hak panggil cani yang Arab ni tak semaya sungguh. Dah akak dewa lah. Dah nak dewa nak bebas Palestin. Tu ada jadi Yahudi. Nak lawan Yahudi. Tu ada jadi perangai Yahudi. Tak semaya. Kaya. Mana pertolongan Allah? Tuhan tak tolong. Abik. Dah pecah belah lah ni. Dengan tapi dengan adanya dah satu golongan, maka mereka berjaya dah untuk melawan panggil musuh Allah Subhanahu taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما في من آيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا باتباع منهجه القويم والصراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين من الكافرين والمنافقين وعلى كلمتك الى يوم الدين. اللهم اهلك نتنياهو وبايدن وعوانه. اللهم اهلك نتنياهو وبايدن وعوانه. اللهم كن إخواننا في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ظهيرا ومعينا مشيرا. اللهم تقبل شهداءهم واشفي مرضاهم وجرحاهم. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين ومن شايعهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنه لا يعجزك شيء. اللهم احمي القصر المبارك واحمي حوزة الدين وانصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم عبرة وآية. اللهم ارزقنا الثبات. اللهم ارزقنا الثبات على الحق واجعلنا من عبادك مخلصين. آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.